بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. ما إلى جميع أولياء إلا بر رسول سلطان الأولياء سلطان العارفين سلطان المقربين إمام الواصلين شيخ عبد القادر الجيلاني والجميع أولياء مسافك وجمعنا في كرس الموسى معهم أهل اليقين مولانا سيكو جور ومولانا سلام بن حبيب أبو بكر السلام حبيب الرسول سيد علي بن ضوضاء مولانا جاكم بن عبد المولي بن محسن عبد الله وسهولهم وفروعهم وخصوصا المؤلف هذا الكتاب تنبيه الغافلين أن الله إلي درجات بالجنة ويعيد على البركات وأسرار وعلوم في دين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. حضرات المحترمين والمحترمات para asatid para asatidah para sesepuh bini sepuh para bapak ibu jamaah sholat maghrib jamaah pengajian rutin masjid Raudhatul Anwar ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kanthi maunanipun Allah kanthi rahmatipun Allah kanthi ridhonipun Allah kula panjenengan sedaya ngantos sak menika tasih dipun paringi kekuatan iman dan takwa tetap dipun paringi sehat walafiat panjang umur. Alhamdulillah. Mugi-mugi sisa-sisa umur kula panjenengan sedaya tetap saged istiqomah anggenipun melampahi perintah-perintahipun Allah saged istiqomah nepi larangan-larangan Allah ngantos sowan wangsul wonten ngersanipun Allah dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darain amin. Qala al-faqih radhiyallahu taala anhu haddatsani abi qala haddatsana Muhammad Hamzah Abul Hasan Abul Husain Al-Ghurra qala haddatsana Abu Bakr At-Tusi qala haddatsana Hamid bin Yahya Al-Balkhi qala haddatsana Yahya bin Salim qala kana indana bi Makkah rajulun min ahli Khurasan wa kana rajulan salihan wa kana an-nasu yuwaddi'unahu ilaihim faja'a rajulun fa'auda'u asharata ala fi dinarin fakhraja rajul fi hajati faqaman rajulu makata faqad qawma faqad manan khurasaniyu wasa'ala wa wantu'an mani walam yakun lahum bihi ilmu. Wonten satunggaling cerita ten gini kota Makkah niku wonten tiang jalan. Di kota Makkah ada seorang laki-laki dari penduduk Khurasan. Itu orang yang soleh. Yang baik termasuk orang yang soleh di sekitarnya, orang yang terkenal kesolehannya.
Tapi yang baik ini kita yang sing soleh ini kebiasaan ini sering dititipi arto kalian konco-konco ini sering dititipi arto kalian tiang itu. Sugaling tiang jaler ada seorang laki-laki yang menitipkan uangnya 10.000 dinar. Bang, saya titip uang ini bayar datang panjenengan sebanyak 10.000 dinar. Oh iya, titip, saya terima amanah sampean. Mantun wonten setelah dititipkan akhirnya wangsul piyambak niki wau melaksanakan tugas yang lainnya, ada keperluan yang lainnya. Dalam waktu yang tidak lama orang laki-laki ini datang ke Mekah lagi, ingin mengambil barang wajiah, barang titipannya yang berupa 10.000 dinar. Anggur tangiri, dodok-dodok dan biryani. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, Bu, nyuwun sewu. Saya pernah menitipkan uang datang ke Bapak sebanyak 10.000 dinar. Bagaimana ini uang titipan saya ini? Ternyata tahu-taunya Bapak seorang yang ahli ibadah tadi, seorang yang sore ini tadi sudah kabundut meninggal dunia. Ditanya kepada istrinya, ditanya kepada keluarganya, anak-anaknya, walam yakun lahum ilmun. Boten mesti ngertos. Wong boten disanjangi. Boten titip kalian anak e, boten titip kalian istri ini. Itu yang terjadi. Akhirnya mantan-mantan tiang jalan ni fakalan maju ni fukohan ni mangkat tawakan yoma ini mujtamiina mutawafirina audatu fulanan asharata ala fi dinarin ukut mata wasal tuwala dahu alau walam yakun biha ilmu nun sehu korobiyai betulan dan berikut ini wonten ulama-ulama kumpul fukoha kumpul pas kebetulan kumpulnya fukoha ini sedang bermusyawarah tentang sebuah kajian ilmu. Soan dan berikut yang jalan itu para yai, para fukoha, para ulama, nuwun sewu. Saya ini mau bertanya datang panjenengan. Saya pernah menitipkan uang 10.000 dinar. Ternyata orang yang saya titipkan fulan bin fulan yang di Kurasan itu telah meninggal dunia. Telah meninggal dunia. Saya tanya keluarganya, anaknya, saya tidak ada yang tahu. Terus budi niki koroyai. Terus budi ini akhirnya maten-maten setunggalin yai dawakan seorang ulama fuqaha dawakan. Kalau nanti diceritakan ya. Nahnu nardu ayyakuna al-khurasaniyu min ahlil jannah. Fa idza ma dawina al-laili thulutsahu aw nisfahu fa'ti zamzama. Fa khala'a fiha. Wa nadiyan fulanun bi wa nadiyan fulanan bi fulanin anna sahibul wadi'a. Fa fa'ala dhalika salasa layalin fa lam yajibhu ahadun. Fa'atahu akhbarahu faqalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulama-ulama niki wau menceritakan, Mas, seorang laki-laki yang kau telah titipkan uangmu kepada orang yang ahli ibadah tadi, nanti malam atau kapan saja datangi di sumur Zamzam. Tempat sumur Zamzam itu panggil sepertiga malam. Panggillah namanya, munajatlah kepada Allah, sebutlah namanya, wahai fulan bin fulan, saya telah menitipkan uang sebanyak, sebutkan saja 10.000 dinar tadi sebutkan. Kalau nanti ada jawaban dari sumur Zamzam itu, maka ketahuilah bahwa orang yang soleh, orang yang dari Mekah selojulan solihan, tiang sing soleh niki wau berarti tiang niki wau min ahlil jannah. Pun bang, malam pertama dijelu apa? Saya lah orang
sekarang sampean taruh di mana, Pak? Nuwun sewu nggih. Ten Jawa, ping telu wonten Jawa. Malam kedua wonten Jawa, wonten Jawa. Akhire tiyang jalan niki wau, arep nom niki wau, mantun ngoten sowan dhateng ulama marumane. Barang critakaken nuwun sewu para kiai, para fuqaha, nuwun sewu. Ternyata beliau tidak menjawab sama sekali, tidak mendengar omongan saya. Bagaimana ini? Faqalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai-kiai dawuh ya Allah, sesungguhnya kita adalah miliknya Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Nahnu naksha ayyakuna sahibuka min ahlinna. Ayyakuna sahibuka min ahlinna. Saya khawatir, saya takut, Mas. Saya takut kalau orang yang titipkan sampean tadi, orang yang soleh tadi, termasuk ahli neraka, bukan ahli surga. Buktinya nopo ya? Buktinya diceluk nanggane sumur Zamzam niku apa to? Jawab Bapak bisa. Nek wonten ya nopo solusine ya? Fatil Yaman, sampean dugine tembene kota Yaman. Fa inna fiha wadiyan yuqalu Hudhud wa bihi bi'run fa falaha fiha ila ma bo sulusai laili sulusai sulusan laili aw nisbahu fanadiyan fulanu bi fulan ana sahibul wadi'a fa fa'ala dhalika fa ajabu fi awali subhi. Barang dikenakan kalian niki wau kiai niku wau ulama kuwa niku wau wis sampean duwe nang Yaman. Nok Yaman iku ana sumur jenenge sumur Hudhud. Nek wau ngene tekawane apa ten sumur napa Zamzam. Lah ten mriki ana sumur ning Hudhud. Sampean celuk ae nang kono. Sampean celuk kira-kira jawab apa ora? Jawab apa ora? Dadak ditimbali Bapak apa? Nuwun sewu. Saya adalah orang yang telah menitipkan harta saya. Bagaimana bisa saya akhir di mana? Ternyata fa ajaba bi fi awali sautin ditangleti pisan tok nek yo jawab wa qala wa ya ma anzalaka hauna wa qad kunta sahibun wa qad kunta sahibal khair. Nuwun sewu jenengan niki lho terkenal tiyang sing sae. Jenengan niki tiyang sing saleh. Napa kok panjenengan saged jawab ten gini sumur Hudhud niki, ten gini sumur Zamzam mboten saged jawab. Napa jenengan critakaken dhateng kula? Pola kanali ahlul baitin min Khurasan. Faqata'tuhum hatta muttu fa akhadallahu fa akhadani yaqau bidzalika fa anzalni fa anzalani hadha al-manzil fa amma maluka fa huwa ala hali wa inni lam aqtamin waladi ala malaka ala malika wa qadaftu fi baitika da fa qul li waladi yadkhuluka fi dari thumma sir ila al-bait fa ful fa innaka satajidu malaka faraja afajada malu ala hal. Dan nonton jenengan nopo. Jadi cepat jawab cerita nasing di bawah. Wis pokok iya apa tu? Sampaian kok masih lo? Dijawab di cerita lo. Duit dia sampaian tak dekat nak kuni lemah, nak kuni buriomah kono. Sampaian duduk kok nak kuno? Sampaian tak kok ambil anakku? Sampaian tak kok anakku? Di bangunan sing sekiranya ono wis sampai nang kono dele ono mari ngono kedhuk o manuk buriku mau mari ngono mari dikedhuki boleh ono engko harta bendamu ketemu duitku ketemu nang kono oh ngoten nggih on akhire pun ketemu pun mekko akhire nopo panjenengan niki wau kok dalam kondisi seperti itu.
padahal panjenengan iki tiyang sing soleh napa. Akhire cerita, kula niki ileres sanjange jenengan iku tiyang sing soleh, tapi kula niki gadah keluarga ten ngene murosa. Kula niki memutus hubungan kalian sanak famili keluarga kula. Kula derek sempat nyambung silaturahim keluarga saya, putus isi darah di corobong Jawa kepaten obor dadak kula pun kabundut meninggal dunia. Akhirnya Allah menempatkan saya di tempat ini. Saya ditempatkan di tempat yang seperti ini tempat saya mendapatkan amanah itu saya berikan kepada anak saya, walaupun tidak saya ceritakan, tanyakan kepada anak saya, insya Allah ketemu harta benda saya. Oh, terus panjenengan iki wau tiyang sing soleh, tapi dari keterami amal soleh panjenengan, gara-gara panjenengan iki memutus hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan dengan keluarganya yang ada di Khurasan. Na'udzubillah min syarri. Kalau kita ini gila, kesolehan seseorang, kebaikan seseorang tidaklah sempurna, belumlah menjadi jaminan kesolehannya, kealimannya. Sedoyo belum bisa menjadikan kesolehan dan kealiman. Selama kesolehannya itu hanya hablum minallah saja, baik hubungannya kepada Allah saja, selama belum memperbaiki hubungannya kepada sesama manusia. Dari keterangan ini jelaslah bahwa sebenarnya beliau tempatnya di sumur Zamzam, yang apabila menurut ulama fuqaha yang ada di kota Mekah itu nanti disebut di sana. Kalau disebut dipanggil di sana pasti jawab. Dan tiga malam berturut-turut malam usaha jawab tidak jawab. Akhir kaget itu mengingini bani termasuk tempatnya di neraka, dan ternyata tempatnya di mana? Di sumur yang di Yaman namanya Burud, sumur tempatnya orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, keterangan yang nomor 1. قال الفقيه رضي الله تعالى عن إذا كان الرجل عند قرابته ولم يكن غائبا عنه فالواجب عليه أن يصله بالهدية وبالزيارة. Iki keterangannya sehingga ada kitab ini Abu Lais As-Samarqandi ulama fikih Tabiul Ghafirin menceritakan bahwa apabila kamu menjadi seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan, ya, saudara atau saudari punya kerabat, kemudian kerabat itu belum bisa hadir, belum pernah ketemu dengan panjenengan, maka datangilah dia, sambunglah sanak kerabat panjenengan. Dengan cara apa? Yang pertama, berikan tahan. Dibangun umpamanya jenengan keputus obor ya, putus hubungannya dengan sanak famili kerabat, berikan hadiah zaman saat ini maka hampir lah ya, titik tergede nomor itu kantor polos dan CNT CNE nomor pokoknya terpaket-paket dan nomor yang kirimi keluarga panjenengan sing putus hubungannya sama yang tulis alamat panjenengan, ya paringi hadiah kepada keluarganya yang selama ini belum pernah connect, belum pernah nyambung, jauh mungkin, jauh di mata, jauh di hati, gak pernah ketemu. Maka menurut fuqaha niki, pengarang kitab niki, nek kepingin nyambung, berikanlah hadiah. Nek kepingin nyambung malih, boten memberikan hadiah, maka jalan yang kedua adalah biziaroh, dengan mengunjunginya, dengan berkunjung ke rumahnya. Maka itu salah satu cara untuk mendekatkan kekerabatan, mendekatkan keakraban antara sanak famili satu sama lainnya, hubungannya supaya tidak terputus sesama manusia, khususnya keluarga dekat yang ada di sekitarnya, baik itu dekat ataupun jauh, tetap ketat sambung, sebab itu bagian daripada hablum minallah wa hablum minannas. Sebut nomor 1.
Fa illam yaqdir ala silati bil ma falyasilu falyasibum biziar wal i'ana fi a'malihim inihtaju wa ingkana wa ibadillah. Apabila kula panjenengan iki jalan pertama memberikan hadiah niki wau, memberikan harta benda, memberikan makan apa saja yang membuat mereka gembira dan nyambung silaturahim ini tidak mampu, maka kunjungilah. Lah pengunjung niku mboten namung omong-omongan biasa, mboten namung salam-salaman, mboten namung sepuro-sepurowan, tapi dipun kengken napa wal ni'ana fi a'malihim. Wali anak fi amal ini taju, maka sambunglah silaturahim dengan mengunjunginya dan tolonglah, bantulah dari pekerjaan-pekerjaan mereka yang berat. Apa yang bisa bantu, bantu. Apa yang bisa ditolong, ditolong. Apa yang bisa diringankan, diringankan. Apa yang bisa menggembirakan, digembirakan. Apa yang bisa membuat hatinya senang, senangkan. Itu yang dimaksudkan menyambung hubungan, mengunjunginya dengan cara membuat hati senang saudara-saudara yang lama tidak bisa tersambung hubungan sanak famili dan kerabat. Bu, daripun pengarang kitab niki, Bapak, Ibu jamaah sekalian. Wa ingkana ghaiban yasilhu bil kitab. Wa ingkana ghaiban yasilhu bil kitab ilaihim. Fa in qadara alal masir ilaihim kana al masiru afdhal. Yang nomor tiga, apabila jalan pertama, jalan kedua kemudian tidak mampu memberikan hadiah, tidak bisa memberikan pertolongan, mengunjunginya juga tidak mampu, maka jalan yang terakhir sambunglah silaturahim bil kitabi dengan mengirimkan surat kepada keluarga kita, sanak famili keluarga kita lewat surat menyurat. Sebab zaman siin, jadi wonten lah, gitu. Alat komunikasi singkat tu samakin, lek samakin gampil gitu lagi. Pokok gak ada nomor, saya dihubungi lewat telepon, lewat HP, lewat WA, lewat topik mau gampil. Lah zaman siin, pokok surat menyurat, sing dikirimkan, dikirimkan. Pak Iku jalan masih lamun kuoso, wis gak ada surat-surat, wis tak paraniai, paraniai kelakuai, utawa naik kendaraan, iku sing afdolu, sing luwih utama, nyambung sana famili dan kerabatnya yang telah putus atau kepaten. Oh, Bapak Ibu, jamaah sekalian, rohimakumullah. Oh, pembahasane sampun mantun sing nomor kali. Ingkang nomor tiga, wa'lam bi anna fi silaturahim. Bi anna fi silaturahim asyrul khisal. Asyrul khisal mahmudatin awwaluha anna fiha ridullahi ta'ala annahu amrun bi silatur amara bi silaturahim. Kalau Bang Suni mari awwaluha anna fiha ridullahi ta'ala annahu amara bi silaturahim. Ketahuilah bahwa di dalam keutamaan silaturahim ini ada 10 macam perbuatan-perbuatan yang terpuji. Apa saja 10 perbuatan yang terpuji itu bagi seseorang yang nyambung silaturahim dengan sanak famili kerabat ande taulannya? Yang pertama, sesungguhnya silaturahim itu mendatangkan ridhonya Allah. Jadi kalau panjenengan sakit nyambung sana famili kerabat, ada mulih, ada paling, baik itu yang dekat ataupun yang jauh disambung, niku mendatangkan ridhonya Allah. Napa sebabe? Li'annahu amara bi silaturahim. Sebab Allah piyambak menyampaikan firman-Nya, menyampaikan kepada baginda Rasulullah supados supaya kula panjenengan sedaya supados kula panjenengan sedaya iki gemar nyambung silaturahmi. Niku boten namung perintahke langsung perintah Allah. Iya. Langsung perintah Allah Subhanahu wa taala. Nomor satu keutamaan silaturahmi.
Wasani sing nomor kali idhal surur alaihim. Idhal sururi alaihim waqad rawa fil khabari anna afdalal a'mali idhal sururi alal qubri. Sing nomor kali keutamaan silaturahim yang terpuji adalah bahwa silaturahim itu menyenangkan sanak famili kerabat. Nyeneng no hati ini dulu reka be. Sebab wonten khobar, wonten dahu bahwa seutama-utamane amal perbuatan atau amal perbuatan yang paling utama diantaranya adalah menyenangkan saudaranya sesama mukmin. Idhal surur alal mukmin, nyenengno saudaranya sesama mukmin, sesama muslim. Terkait hati Rasulullah sing jelas dia. Idhal surur alal qalbi mukmin sedekah, nyenengno saudara sesama muslim, sesama mukmin itu termasuk sedekah. Ya, nuwun sewu, pamane panjenengan diundang walimah, diundang yasin tahlil, kebetulan dan kebetulan tidak bersama dengan acara sing oleh undangan disik mbak ini ya, panjenengan diusahakan hadir. Kecuali memang betul-betul ada acara yang mendahulunya, ada undangan yang mendahulunya, maka mboten nopo-nopo. Yuk, mboten niku dawuh Kanjeng Nabi, nyeneng no saudara sesama muslim, nyeneng no saudara sesama mukmin, niku sodako, sing mboten kurma kondo, berupa harta benda, berupa uang, berupa apa saja, tapi mendatangi saudaranya yang punya hajat, mendatangi saudaranya yang kebetulan punya gawe, punya acara, itu bagian daripada sodako yang mampu kita lakukan. Nyeneng no, saudara sesama muslim, sesama muslim, nomor kali. Yang nomor tiga, antara itu anna fiha farihal malaikatu li'annam yafrahu nabi silaturahim. Nomor tiga, silaturahim niku nyeneng no malaikat. Malaikat itu seneng pak, jenengan jaket silaturahim ketemu macam-macam sing paling ringan, silu arhamaku bisalah, pertemuan yang pertama banget, sambunglah silaturahim walaupun dengan ucapan salam, assalamualaikum, lewat ketemu monggo, assalamualaikum, ini jadi wong Jawa, boten assalamualaikum, nuwun sewu monggo, niku silaturahim, senyum monggo silaturahim, niku ketemu di luar silaturahim, menyambung sanak famili kerabat, menyambung kakak kerabat, sesama saudara, sesama muslim. Kata si nomor tiga, nyenengno para malaikat. Napa sebabnya? Sebab malaikat itu termasuk makhluk Allah sing paling remen nyambung silaturahim. Iku para malaikat. Bapak Ibu jamaah sekalian, rahimakumullah. Warabi'u anna fiha hasanul thana'i minal muslimina 'alaihi. Nomor 4, keutamaan silaturahim itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang terpuji di antara muslim satu dengan muslim yang lainnya. Sama muslim nyambung silaturahim, itu pujian-pujian yang diberikan oleh Allah. Dipuji kalian Allah, dipuji kalian Rasulullah, dipuji kalian sesama manusia. Podo senengi. Itu keutamaan silaturahim, memperbaiki satu sama lainnya yang terputus, memperbaiki hubungan keakraban sesama muslim, sesama mukmin. Wal khabisu anna fiha idghalul ghammi ala iblis alaihi laknah. Yang nomor 5, niku wonten tiyang seneng silaturahim niku termasuk memasukkan perbuatan yang susah, yang sedih terhadap iblis sing dilaknat marang Allah Subhanahu wa taala. Nek wae malaikat itu seneng Pak, kalian yang sing silaturahim seneng. Malaikat seneng, malaikat nyampe kepada Allah seneng. Lah, tiyang sing silaturahim niki digedhingi ambek iblis. Lek
wonten umate Kanjeng Nabi, tiyang muslim, tiyang mukmin sing seneng silaturahim niki sedih niki wau iblis laknat niki sedih. Waduh. Aku iki iso mudho iki. Ya apa senengane silaturahim, malaikat seneng, Gusti Allah seneng, Kanjeng Nabi seneng. Wis gak ono jalan iki untuk menggodanya. Sebab apa? Piambane seneng nyambung silaturahim, nyambung silaturahim. Niki iblis niki sedih susah. Angger ana wong ujug-ujug seneng, angger ana wong nyambung salaman seneng. Tapi nek ana wong salaman nang mlengos, ya ketemu nang pondok gak sapa-sapaane. Ha niki senengane iblis. Kalih milih jenengan kula niki milih napa? Milih seneng disenengi malaikat apa seneng disenengi iblis? Lha ngoten lho ya. Lek seneng disenengi malaikat, ya ketali sinten ketemu sinten mawon, jolani senyume. Senyum niku ibadah. Bondone mersi pamer. Pamer busi. Monggo nuwun sewu. Jawa niku gak nuwun 100 mak nuwun sewu. Yo gak nuwun pinten 1 juta. Nuwun sewu saking mulyane senyum adalah bagian daripada sedekah yang mau silaturahim lewat senyum. Jadi kono opo disapa meneng ae. Yo cek suku do. Napa, Pak? Bisa jadi mereka ngelorong untuk aku beli ke, Pak. Boleh. Moga, Pak, gitu. Menengah. Jam sebutan saya dikelorong untuk. Kadang-kadang bingung, kan, Pak. Ya. Di sopo menengah. Kadang-kadang pikirannya itu nggak fokus. Napa? Nggak fokus. Di sopo menengah. Kadang-kadang nggak lalu, Pak. Mas dengan papakan, Pak. Dengan papakan, model Pak Sepeda Mantori. Jangan gelu, Pak. Kalau nggak fokus. Ada yang dipikirkan. Pikir napa? Pikir, mari ngomong ini, mari kerja nong ini, ada yang ono sing kuwi para manpo mikir utang gak nyaur-nyaur para iki termasuk lali dadi ono kok nyopo napa lu kadang-kadang gak ngono kok iya lek dunia ono iki wayahe yang dan seterusnya. Jadi kedepankan napa husnudzon kita kepada orang. Nah, nek wis nyopo ping telu kok gak semau lah itu baru tanda tanya. Aku duwe salah opo ya kok iki ya. Aku duwe salah opo ya kok iki. Lek ngoten iku berarti klarifikasi kan sampe nek sopo menengahi. Tak jeluk kok menengahi opo. Aku kan gak enak nek sampean tak sapa terus sampean iki mau gak semau terus sampean iki disenengi ambek iblis cerita ngono ae. Tapi nek sampean tak sapa nang meneng ae senengi iblis sampean. Tapi nek sampean tak sapa semau kan senyum niku disenengi malaikat disenengi Allah disenengi kalian sinten gimana termasuk bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad Allahu sallallahu alaihi wasallam. Wasadisu yang nomor 6 keutamaan silaturahim yang terpuji adalah ziyadatun fil umri, ditambahkannya umurnya. Nah, baik kanjeng Nabi gila sing umum tak budi-budi man ahabba ayyam sutalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi athari falyaksir rahimah. Sinten kemawon sing kepengin hamba ayam sutalo fi rezeki ditambahi kalian Allah rezekine, ditambahi kalian Allah keberkahan rezekine, ditambahi kalian Allah manfaat rezekine, maka sambunglah silaturahim, sambunglah silaturahim. Sing nomor kali dawuh Kanjeng Nabi gitu kita dipun paringi napa dipun paringi umur ingkang rezeki ini kata barokah manfaat sing nomor kali dipun paringi panjang umur. Sering kula sampaikan pagi wonten umur niku hak prerogatif Allah sing pantes timpun pas wonten tiyang niku umur sing datang ya piyambake seneng silaturahim, piyambake seneng nyambang tiyang sakit, piyambake seneng sedekah. Tapi Gusti Allah niki Gusti Allah niki tetap menetapkan umur yang sudah tahun, Pak. Cerita ini, umur yang sudah tahun, Pak. Senang silaturahim, senang sodako, senang nyambangi wong loro, pokoknya ingat ini musik saya, Pak. Pokoknya sudah tahun. Ternyata setelah beliau meninggal dunia, orangnya sudah meninggal dunia. Tahun pertama banyak sahabat-sahabatnya, tetangga yang menceritakan kebaikannya. Tahun kedua, si ono si cerita ke api aneh bagi wong iki mau. Tahun ketiga, tahun kelima, sampai tahun ke-10 niki si ono mau cerita ke api aneh, ke api aneh, ke api niki sabab biayai, tiang niki mau, umur ini sudah, tapi di
ditambahi keberkahannya walaupun sudah meninggal dunia, diceritakan kebaikan-kebaikannya walaupun sudah 10 tahun berlalu, berarti manfaat kuburnya panjang sampai tembus 6-70 tahun tambah 10 tahun keberkahan, diceritakan kebaikan-kebaikannya. Wonten sing estu betul-betul ditambahi kalian Allah umure ibniku umure 3 tahun tapi senengane silaturahim pas wayahe umure katut beberapa hari ya terkait keterangan sing pertama kalau ini mantun-mantun malaikat ditimbali kan malaikat. Aku senang mati umat Muhammad itu senang. Maka aku sih malaikat yang lalu. Sebab aku senangannya silaturahim cici. Senangannya nomor luru senyum kepada siapa saja. Nomor telu senangannya nomor sudah. Terus mesti kan kantor 3 hari. Yuk tambah nomor telu tahu. Ya coba tambah nomor telu tahu malaikat tambah nomor telu tahu keterangan kita buat psikologi baru. Tambah nol telung tahun, gimana? Mesti apa gini? Kalau catatin tambah dulu telung tahun. Niki keutamaan ketam. Niku hak prerogatif Allah Subhanahu wa Taala. Yang Allah maha syaa, itu gini. Wa indahu ilmu kita. Yang Allah maha syaa. Ada kalanya Allah yang Allah ada kalanya Allah menghapus umur yang sudah tahu ditambahi. Wa itu gini. Ada kalanya yang pertama mau umur yang sudah tahu dipasangkan kalian. Pas tidak, tapi kebaikan-kebaikannya terus disebut kiai-kiai lama-lama lagi disebut namanya selalu disebut senajan sampun 50 tahun nama beliau disebut. Contoh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani aku belum pernah tahu namanya selalu indah disebut, berarti nopo kebaikan-kebaikannya selalu walaupun beliau umurnya ya. Umurnya kita Kanjeng Syekh ini wa umruhu ihda wa tiskina sana tenggini mana gitu umurnya Kanjeng Syekh itu ihda wa tiskina sana 91 tahun tapi sampai saat meninggal nama beliau disebut itu berarti tandanya nopo tandanya beliau Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani yang termasuk duriyah Rasulullah Sultanil Aulia Sultanil Arifin Sultanil Mukarramin Imam Al-Wasil Syekh Abdul Qadir Jilani namanya selalu lalu di mana-mana termasuk derek sinten baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai-kiai kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita kasih disebut nami nipun ya napa niku krono senengane nyambung silaturahim, senengane senyum kepada orang lain, kemudian ditambah min ahli sedekah dan ahli segala-galanya, insya Allah kebaikan tetap diberkahi ditambah oleh Allah Subhanahu wa Taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, kan tadi 5 menit ini. Enggak usah kan 6 menit. 10 menit. Nggih. Pun terusane wasabiqu barokatun fil rizki tiyang sing senengane silaturahim rezekine barokah niku napa Pak barokah al barokatu iya asyadatu ila khairi wa naf'i barokah itu artinya adalah bertambahnya kebaikan dan bertambahnya kemanfaatan. Kalau ulangi malik, barokah niku adalah ada dua asyadah ila khairi, bertambahnya kebaikan kita, bertambahnya kebaikan kita dan bertambahnya kemanfaatan kita, manfaat kepada diri kita, keluarga kita dan manfaat kepada orang lain. Ono rezeki sing barokah, di sing rezeki sing barokah itu. Rezeki sing barokah iku rezeki sing sampun dipun paringaken dhateng putra putri kula panjenengan sedaya, dhateng keluarga kula panjenengan sedaya. Ternyata rezeki niku berarti nopo? Ndadekaken kesolehan putra putri kula panjenengan sedaya. Yo iku sing jenenge rezeki sing barokah. Sering kula sampaikan, jenengan ijin Pak nggih, matur cara Pak. Tentu dipuni sering kula sampaikan iki. Niku ngiling nawak rumiyah. Matur sarapan bujang pitu, bujang wolu, bujang sok pokoke mari sarapan. Mari sarapan kaya pecel, rawon, gulis, pokoknya sarapan cukup enak. Mantan nonton kok jenengan ini lalu, dalam jam ini waktu ini iya ya. Ini lah waktunya dulu kan.
berlonggar kerjaan longgar sebenarnya sempat sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat maksimal. Ya, umumnya ulama itu senengannya itu yang sholat duha itu umumnya itu 8 rakaat. Ya, 8 rakaat. Ini bukan setengah 8 rakaat. Sepakat di ulama di bawah. Maka ini kalau dari kiai-kiai guru-guru itu sih ulama yang sholat duha itu 8 rakaat. Dan itu sempat sholat duha. Itu berarti contohnya rezeki yang kita makan aziyadah ila khairi bertambah kebaikannya Allahumma amin. Itu bertambah kebaikannya sendiri. Ada kalinya rezeki cing barokah yang apa? Mendatangkan manfaat kepada dirinya setelah makan, ya mendapatkan manfaat dirinya untuk biaya sekolah, biaya kuliah dan lain sebagainya untuk anak-anaknya. Lu mau terus si ono si saya untuk lu ini mak, untuk lu ini mak, dimun paling akan kalian sih kemauan jadi biatu fakir miskin dibusing dimasuk dan itu bertambahnya keberkahan rezekinya, ya bertambahnya untuk dirinya keluarganya, bertambah untuk orang lain, bertambah manfaatnya bukan hanya dirinya dan keluarganya saja tapi untuk orang lain. Wasaminu yang nomor 8 sururul amwati li annal abai li annal aba wal ajdad yusiruna bi silatul rahim li annal aba wal ajdad. Jadi satu penting tiang sing nomor 8 tiang sing senengane silaturahim niku nyenengno amwat keluarga kula panjenengan sing sampun jumane niku seneng kabeh. Ajedan kakek nenek kita seneng. Bapak ibu kula panjenengan sedaya sing sampun jumane niku seneng, seneng ngire anak yo silaturahim nang dulure, nang pamane, nang bule seneng. Alika pun niku semana sedaya kakek nenek kita yang sudah meninggal dunia yang ada di alam barzah seneng apa perkane ningali putune, ningali anak-anake rukun, ningali keluargane rukun, gak royoan harta warisan, gak royoan harta benda, gak gegeran, gak soko-sokoan tapi rukun niku nyenengno sinten al aba wal ajdad pakai nenek kita, orang-orang yang meninggal dunia itu semuanya senang. Nopo senang silaturahim kita ini mendatangkan kesenangan orang-orang yang telah meninggal dunia. Sebaliknya dibalik itu hal yang negatif. Ono anak ini gak seneng duluran yang dulu gak tahu diparani sing cacai gak tahu marani adi, sing adi gak tahu marani cacai, sing mbak yune gak tahu marani adi, sing adi gak marani mana mbak yune. Wis putus itu madal yo gak ato, madal yo marah ngomong ya, gak saling tegur sapa gak menyambut. Iku al amwat wal ajdad, orang-orang yang telah meninggal dunia ayah dan bunda kita kakek ini, iku sedih mana? Mboten seneng, mboten seneng niku. Sebab napa? Mama anak-anak ini keluarga ini yang putus hubungan silaturahim dengan keluarga. Lamun bapak itu sih wonten ta? Lamun kakek nenek itu sih wonten insyaallah. Celuk iki kabeh anake pun ngene iki kabeh. Lah pokon. Dadi dulur nom kok kamu hormati cacatmu. Lah pokon. Dadi dulur nom kok kamu hormati mbak ibu. Sing tuwa yo ngono. Lah pokon. Dadi dulur tuwa, dadi mas sing dadi tuwa dulur tuwa gak kasih contoh sing apik yo. Senajan adikmu gak nyambangi yo kok nyambang ngono dadi dulur tuwa. Yo gantian, bagi ngomong ngomong gantian. Tapi lamun yang baik masih hidup akan melakukan seperti itu. Sebab apa? Yang baik yang di alam barzah ini sedih. Nampak di bawah, sebab yang baik di bawah nampak mengalami penderitaan karena anak-anak ini kau putus hubungan silaturahim. Bapak ibu jangan sekandeng. Bon, ibu, sing nomor itu doang. Bon. Wa tasiu ziyadatun fil mawaddati li'annahu idza waqa'a lahu sababun minas sururi wal husnu yajtami'una ilahi wa yu'ayyi wa yu'ayyibu lahu ala dhalika fayakun lahu ziyadatun fil mawaddah. Isik nomor 10 bertambahnya rasa cinta kasih satu sama lainnya.
bertambahnya kasih sayang satu sama lainnya. Liono dulure susah, dulure sing lainnya nyenengno, bantu, kumpul, memberikan bantuan, pertolongan. Akhire podo senenge gantian. Liono dulure sing ono masalah dibantu, disenengno, tolong menolong satu sama lainnya. Iki menambahkan, menumbuh kembangkan rasa mahabbahnya, rasa cinta dan kasih sayangnya satu sama lainnya. Maka sinten kemawon sing purun menambah kasih sayangnya kepada saudaranya, sanak famili keluarganya, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Hal yang seperti inilah keutamaan dari silaturahim yang nomor 9. Yang nomor 10, ziyadatul ajri ba'da mautihi di annam yad'unahu yad'una lahu ba'da mautihi kullama dzukiru ihsanam. Di sing nomor 10, bertambahnya pahala sesudah meninggalnya. Napa sebabe? Li'annahu yad'una lahu, sebab ketika ada orang yang meninggal dunia, disambung silaturahim lewat doa-doa kita untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kullama zakarka dzakiru dia dan sing wonten niku kullama zakaru ihsanahu, setiap siapa saja di antara yang lainnya menyebutkan kebaikannya, menceritakan kebaikannya, menceritakan kebaikannya, ini pertambahnya pahala-pahala keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Maka ketika di hadis sekitar sing alim niku almarhum Sufyan, anna a'malan ahya'i tuqradu 'ala aba'in wa 'ala asyahir min al-amwat fa in ahsanu hamidullah wastabshiru wa yaru wa yaru dzalika qawlu qawlu min mata tadi budaya. Sak temene wong ahli kubur berkaitannya dengan orang yang mati niki Pak sing nomor 10 niki Pak. Ya. Sak temene orang yang sudah meninggal dunia niku dipun tunjukkan kalian Allah iki lho, ada bapak kita, ada ibu kita, kakek nenek kita, paman kita meninggal dunia. Ditunjukkan kalian ya itulah min. Iku ponakanmu, iku putumu, iku anakmu, iku rukun kabeh. Nglakoni kaapian kabeh. Nglakoni kaapian kabeh. Seneng ya. Hamidullah wastafiru, memuji Allah dan bergembira dan mengangkat tangannya. Matur nuwun ya Allah, kula gak ada putu-putu kula soleh. Matur nuwun ya Allah, kula gak ada anak-anak sing soleh. Matur nuwun ya Allah, kula gak ada keponakan-keponakan sing soleh. Tapi wa inna ghaira dzalika qala Allah la tuhadda bi hidayah. Apabila ningali putune, ya, ningali anake, ningali ponakane, ningali sinten kemawon keluarga terdekatnya. Ghaira dzalika, mboten kelampahi kesaena, mboten murun silaturahmi, mboten akrab satu sama lainnya, benci membenci, saling dengki mendengki, saling menghujat satu sama lainnya. Oh, di kubur kita niku dungo, Allahumma ya Allah, la tumithum hatta tahdiyau bidayah. Ya Allah, keluarga kula sing bercerai-berai niki ya Allah. Allah, keluarga kula sing boten rukun niki ya Allah. Keluarga kula sing derek nyambung silaturahmi niki, pun panjenengan pendhet riyin ya Allah, pun panjenengan cabut nyawa riyin ya Allah, hatta tahdiyau hidayah, sampai mereka-mereka angsal hidayah, petunjuk wonten ngersani panjenengan, betul-betul rukun malih, betul-betul baik malih, betul-betul mendapatkan ampunanmu ya Allah. Monggo lek sampun angsal ampunan panjenengan, jenengan cabut nyawa ni monggo ya Allah. Tapi lek sak niku kula ndonga ya Allah, kula ndonga pun jenengan cabut riyin ya Allah, sebab masih bercerai-berai antara sanak famili kerabat kula niki ya Allah. Lho, ngoten Pak. Niku ahli kubur kula niki Ustaz. Makane seneng no ahli kubur kula panjenengan. Dengan apa? Setunggal yang pertama, dengan rukunkan anak-anaknya, ayah kita, ibu kita, saudara kita. Yang kedua, rukunkan paman-paman kita, paling kita, bule kita, termasuk bisa dan seterusnya. Kemudian baikilah hubungan kepada tetangga dan lain sebagainya, baik itu tetangga yang muslim, tetangga yang berbeda faham, berbeda akidah, termasuk non-muslim pun tetap harus baik. Ini menyenangkan ayah dan ibu kita.
Kemudian apa? Sedekah jariah yang kita niatkan untuk ayahanda ibunda kita, itu juga akan mendatangkan kebahagiaan kedua orang tua kita. Kemudian yang terakhir apa? Perbanyak doa, permohonan ampun untuk orang tua kita, kakek nenek kita, itu yang mendatangkan kebahagiaan kedua orang tua kita. Insyaallah, sinten ge mawon yang sebagai seorang anak tetap menjadi anak yang soleh solihah, rukunkan keluarganya betul-betul rukun dan tidak ada benci di antara satu sama lainnya, maka akan mendatangkan ampunan yang diberikan oleh Allah untuk ayahanda kita, ibunda kita, kakek nenek kita, dan keluarga terdekat kita semuanya. Bapak ibu jamaah sekalian, bapak ibu, 10 keutamaan dari keutamaan menyambung silaturahim. Bapak ibu jamaah sekalian, rahimakumullah. Qala Anas bin Malik. Qala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala salatu nafarin fi dhil asyrahman yaumul qiyamah. Anas bin Malik dawakan pilih ada 3 kelompok fi dhil asyrahman yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah apa? Menyimpan huruf. Yaumul qiyamah. Jadi Anas bin Malik dawakan ada 3 kelompok yang kelak akan mendatangkan apa nih bau? Mendatangkan naungan dari arsy-Nya, rahmat-Nya Allah besok dan tiang. Jadi bincang menungso niku terdiri pada masa wonten tiang niku musim matahari ada di atas kepalanya, keringat ada di atas lehernya, bahkan menutupi mulutnya dan lain sebagainya. Tapi ada umat Kanjeng Nabi sing mendapatkan naungan dari Allah adem. Senajan kabeh ngrasani panas, ngrasa ono panas, kerengeti drodosan ya. Tapi yang baik ini asal naungan rahmatipun Allah. Rahmanipun Allah nuntun dia. Kita niku setunggal wasirur rahim yang mutlau fi umrihi wa yuwasiulau fi qabrihi wa rizqi. Tiang sing mendapatkan naungan Allah Dawibun Anas bin Malik niki adalah orang yang nyambung silaturahim. Napa sebabe dipanjangkan oleh Allah umurnya, wa yuwasiulau fi qabrihi, diluaskan kuburannya dan dilapangkan juga rezekinya. Niki tiang sing asal pertolongannya arsy Allah, dzil yauma la dzilla illa dzillu, kelak di hari kiamat, di hari balasan, di padang mahsyar ada umat Kanjeng Nabi sing mendapatkan naungan Allah. Adem serem nggih, ana angine seger kaya ana AC ini ngoten Pak, senajan kabeh ngrasakno panas. Sinten niku wong sing nyambung silaturahim. Napa sebabe panjang umurnya, dipalapakan kuburnya dan sebagainya. Sing nomor kalih iki menika wa mro'atun mata zaujuha wa taraka watar kuyatama fatakumu hiya alal aitam hatta yunyamu ayyamutu. Yang nomor 2, ada seorang perempuan yang ditinggal oleh suaminya kemudian meninggalkan anak-anak yatim, sampai dewasa dicukupinya anak-anak yatim ini. Mboten ada mikir-mikiri, pengin rapi maneh, mboten dicukupi. Hatta ayam mutu. Sampai anak-anak yatim niki lakon ibu ini kita sik wonten umure panjang. Dadah anak-anak yatim niki wau dicukupi niku sampai beliau-beliau ini anak-anak yatim meninggal dunia. Ini termasuk orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu. Yang terakhir, warajul ittakhadha ta'aman fata'a ilaihi yatamal masakin. Orang yang memasak makanan, lalu mengundang anak-anak yatim, mengundang anak-anak miskin, mengundang orang-orang miskin, ini yang mendapatkan naungan arus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih detailnya, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, karena ini sudah penting isya. Nanti mungkin beberapa kajian di Rasulullah, beberapa kajian kita mengulangi. Barangi ilmu ikan manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahma an-nabiyyin wa hifdha al-mursalin wa ilhamal malaikati al-muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min at-tawwabin wa ij'alna min al-mutatahhirin wa ij'alna ya Allah min 'ibadika salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Bagaimana kira-kira lagi mana yang belum mati dikubur pak Abu Bakar sekarang. Kadaipun akhirnya, kata Allah Bapa ya, kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.